Godaan banyak. Cuma makin kesini, misalnya kayak godaan untuk hijab segala macam udah enggak sih. Mungkin awal-awal ya, kayak tawaran kerjaan semuanya yang tidak boleh pakai kerudung gitu. Waktu dulu, kalau sekarang sih enggak. Maksudnya, alhamdulillah itu aku tadi udah bilang kan, maksudnya rezeki itu enggak akan ketukar. Dulu mungkin aku pernah nolak beberapa kerjaan yang mengharuskan pakai kerudung. Malah setelah pakai kerudung dapat kerjaan yang serupa gitu kan, tapi versi pakai jilbabnya gitu misalnya. Jadi ya Allah udah atur rezeki masing-masing sih. Ya dulu tuh kayak ngerasa enggak siapnya bukan karena materi aja sih. Dulu memang ada kepikiran kayak yang aduh pakai kerudung sekarang karirnya gimana waktu awal-awal ya. Tapi setelah memutuskan untuk hijab benar-benar nggak mikirin itu, maksudnya kayak ya udah lillahi ta'ala aja deh kayak gitu. Dan ternyata Allah malah kasih rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka gitu, malah jadi bisnis, internetnya entertain juga jalan aja gitu. Maksudnya masya Allah banget gitu, rezekinya luar biasa. Rezeki itu kan bukan hanya uang aja ya, rezeki sehat, keluarga, anak, itu kan rezeki semua gitu. Jadi ya itu luar biasa sih ya. Kalau itu kan pendekatan suami aja sebenarnya, tapi banyak misalnya yang beredar karena aku pakai kerudung karena suami, itu nggak benar. Maksudnya aku tetap pakai kerudung karena diri aku sendiri gitu, karena Allah pastinya, bukan karena suami. Tapi suami membantu mengingatkan gitu. Mau pengajian bukan karena disuruh Wisnu lagi gitu, karena emang aku yang mencari gitu. Pasti kan hidayah itu datang dari Allah, tapi kita juga harus jemput gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.